Mi, bosan banget. Seharian ini di rumah aja. Gak boleh kemana-mana. Hanya boleh di ke samping rumah, belakang, dan sampingnya lagi. Sama sah, aku juga boring banget nih. Iya nggak, As? Iya. Enaknya ngapain ya? Kita hanya boleh di samping rumah aja. Iya, aku nggak punya ide. Itu ada Om Sakran. Kita panggil yuk. Om Sakran! Adik-adik, pada ngapain ini, Dek? Kalian boring di rumah ya? Iya, Om. Kita boring banget. Ajarin kita ngapa gitu. Yang penting kita punya kegiatan, Om. Kebetulan sekali, Dek. Ini loh, Om tadi baru dapat jagung dari temen Om. Nah, gimana kalau kita bakar jagung aja, Dek? Wah, pasti enak. Di belakang rumah aja ya. Soalnya kita nggak boleh berkumpul di keramaian. Jadi kita di pinggir sawah aja sana, Dek, ya. Lebih sejuk pandangannya, Dek. Ayo, ayo. Ayo, teman-teman. Ayo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Awas, awas. Berhenti dulu ya. Ini dia tempatnya, Dek, ya. Kita sekarang bakar jagung, Dek, ya. Sekarang kita bagi tugas, Dek. Marsa nanti buat ngupas jagungnya. Ayo, Marsa, ngupas jagung. Nah, ini semua biar dibawa Marsa. Nah, terus Meka sama Aska cari kayu bakar. Oke, sekarang kita mulai ya. Ya, terus Om Sakron ngapain? Om Sakron ya yang makan lah. Ya udah, Om bantuin cari kayu dah. Ya udah, ayo Om bantuin cari kayu bakar, yuk. Nah, kumpul nih kayunya. Saatnya bakar jagung. Udah, taruh situ aja ya. Cari lagi, Meh, cari lagi yang banyak. Nanti kalau nggak matang, kita juga yang repot. Banyak amat. Oh iya kan masih mentah. Kelihatannya enak. Ayo kupas. Ah, nih baru nyala apinya. Sambil nunggu anak-anak cari kayu bakar, enaknya ini juga mau bantuin dah. Cari kayu capek-capek, usah keren dah. Wah, ada mainan nih. Mainan dulu ah. Huh? Nah, nyala nih apinya. Hei, Aska, gimana? Udah dapat kayu bakarnya belum? Ya, Om, bentar aku lagi nyari kayu nih. Ah, cepet bawa sini ya. Om tungguin. Nah. Udah sampai pelabuhan nih. Mau merapat kapannya? Kan tadi Om suruh cari kayu bakar. Hehehe, gak ada Om Sakron kayunya. Aku sudah cari
di mana-mana loh Om, tapi nggak ada sampai ke ujung dunia. Paling kayunya lagi lock kan Om? Alah As, As kamu ini ada-ada aja. Udah sini As, bantuin. Kamu tuh taunya makan doang. Sini sini bantuin, nanti kamu nggak dapet jatah loh. Iya teman-teman. Pergi dulu. Aduh, panasnya minta ampun. Ah, adik-adik, ini dek, apinya udah nyala nih. Bawa sini jagungnya ya. Ah, bawa satu-satu ya. Ya, bawa sini. Ah, Om, ya Om bakarin ya. Ya udah deh, sebagian taruh situ aja ya. Nanti biar Om ambil. Ini Om bakarin. Ah, soalnya, waduh, apinya panas dek, bahaya untuk anak kecil. Nih Om, nih Om. Ya. Ya mainan dulu ya. Udah kipas kipas. Ya ini satu, Aska yang duluan. Satu. Ini Meka. Nah. Ini Marsa. Mau dimakan ya, awas lo, panas. Ya udah adik-adik, sambil makannya duduk situ aja ya. Oke. Makasih ya satu. Ya, sama-sama. Panas. Jagungnya enak ya, Mi? Iya, Pak, enak banget. Wah, jagungnya manis ya, Sa? Iya, enak banget, Ma. Lagi, Sa. Lagi itu di sana masih banyak. Huh? Ya, aku Dabi, punya aku Dabi. Aduh aduh, Aska ini. Wong yang lainnya aja masih pada makan, situ malah udah habis dua. Ya udah ini, Om ngalah. Oh, Aska. Aska. Wah, As, kamu itu memang juara satu. Tapi kalau soal makanan, ini kayak itu. Hah? Kan tuh udah habis tiga, satu, dua, tiga. Kita aja masih satu ya, Me. Ya, nanti belum habis. Aduh. Ya udah, adik-adik. Berhubung ini udah sore, kita pulang dulu ya. Nanti orang tua kita pada nyariin loh. Nggak baik kalau pulang kemalaman. Ya, ayo kita pulang. Ya, Om. Ayo. Ayo. Aska!
Ayo. Aduh, nih bocah. Aduh, aku belum kenyang ini. Hah?